nak ambil bakar dalam neraka sakar. Neh. Nak tahu bahagia atau tidak, hak mana kita duduk lama? Hak paling lama akhirat. Maka akhirat dinilai, agama dunia tidak dinilai. Kita seronok sekejaplah. Jadi jutawan, jadi bilioner, tapi tak ada ibadah, tak ada ketakwaan, mana tak ada agama. Sekejap jelah. Nampak? Ha, sekejap saja. Kalau nak banding kehidupan di akhirat, macam setengah saat di dunia. Dah baik kita duduk hak lama, bahagia hak lama sebeduk. Sebab tu Siti Fatimah, dia kena ambil air 2 kilometer daripada rumah. Dalam rumah Siti Fatimah tak ada air-air. Pergi ambil air sampai pecah-pecah tangan. Pasal telaga dia dalam berpuluh-puluh ratus kaki. Faham tak tarik? Anak Rasulullah untuk ambil air, bawa pula air temang dia punya perempuan hamba, bubuh dalam tempayang. Sayyidina Ali nak ambil wuduk untuk solat malam. Faham? Susah. Susah. Tangan cah ni Siti Fatimah. Nak? Ha. Tu kebahagiaan apa? Taat pada suami. Suami nak ambil wuduk senang. Pergi sampai berkilometer, ambil pikul buat balik. Nak letak dalam tu. Hamba perempuan dia nak tolong karang. Dia kata bukan suamimu Ali, suami aku. Aku nak berbakti kepada dia. Nampak? Siapa pecah tangan tarik. Neh. Kita buka baik je. Learning cukup-cukup mudah. Basuh baju tak payah basuh. Nampak? Tekan remote control. Deng-d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 eng. Kita baca mangga. Oh. Nampak? Tu pun malah juga. Sapa 2 minggu tak basuh sekali baju laki, bosong kohong dalam bilik air. Nak. Ha. Kebahagiaan sebenar taat suami. Nampak? Waktu cari suami hak balik-balik nak taat. Nak. Ha, sebab bila suami kita jahat, tak puas hati kita nak taat. Nak taat tapi suami jahat, suami tak jaga semayang, suami tak jaga suami, berjudi suami, itu suaminya. Jadi hati kita berbelah bagi. Tambah ta'at, ukur agama kena ta'at. Nak ta'at, suami jahat pada agama. Masalah. Masalah. Lama mana kena telang? Seumur hayat. Lepas tu hati-hati. Nak berkahwin, hati-hati. Nak bersuami, hati-hati. Nak beristeri, hati-hati. Kita nak beli kasut, kita pilih. Faham? Comel dah, kena tapak depan pula. Dah kenang, dah beli. Padahal kalau kita dah kenang dengan kasut tu, kita beli pun tak ada hal. Buh kaki je. Naik rumah, tak naik kasut. Bawa kat tangga, kat luar. Tapi suami ikut kita. Siapa atas katil, masuk dalam satu selimut. Betul tak? Dah kalau suami, toyo. Nampak? Atu kubur punya pengangat. Nah, boleh? Tidur dengan kita satu selimut. Ah, ni masalah. Jadi nak bahagia sungguh, yang baik. Baik ni bukan baik di segi perspektif masyarakat. Baik pada sisi Allah. Baik sisi Allah ke mana? Beragama. Bukan syarat ustaz, beragama. Walau makan gaji kerajaan pun beragama. Semayang tak makan rasuah, tidak berjudi, tidak minum arak. Nampak? Ah, tu orang yang beragama. Maka kebahagiaan yang sebenar, kalau dia kata impian ke tidak ataupun angan-angan, dia benda impian. Impian ni benda yang baik, yang boleh kita cita-citakan. Contoh, saya mengimpikan seorang isteri atau suami yang soleh. Ha, ni yang panggil impian. Saya impikan sebuah rumah tangga yang bahagia. Ha, ni tak ada, tak ada masalah. Angan-angan ni dia yang jauh sangat, yang jauh sangat. Duk angan kijedok macam mak jeni. Nak, ha, duk nengok obeh kat aku petang-petang main golf. Lepas tu driver aku mari ambil. Malang pergi karaoke, disco gitu gini. Nak? Ha. Dah sekarang mu pakai kereta benda? Aku tak kerja lagi. Baru nak ambil SPM. Ha, tu angan-angan bodoh dia panggil. Impian. Bubuh satu impian di hadapan kita, Allah tak marah. Mana? Impian yang baik. Kalau impian yang baik tidak boleh, nescaya kita tak boleh berdoa minta syurga. Maka impian yang paling mahal, kita nak masuk syurga. Kita kena impikan syurga. Syurga ada dua. Syurga akhirat, syurga dunia. Syurga dunia, Nabi kata,
isteri solehah, kenderaan yang baik, rumah yang luas. Maka kalau kau puas, suami soleh, rumah yang baik, tak menumpang rumah tu tua, nak, dan ada kenderaan yang memudahkan kita bergerak.